Apa kamu penasaran dengan dua makhluk kecil yang sering kita temui ada di sekitar kita ini? Jika ya, kami akan membahas perbedaan antara kelabang dan kaki seribu. Meskipun terlihat serupa, keduanya memiliki karakteristik yang menarik dan unik. Kami akan membawa kalian dalam petualangan dan menggali lebih dalam. Perbedaan kelabang dan kaki seribu yang menarik dan mungkin sedikit mengagetkan. Jadi, siapkan diri kalian untuk menyelami dunia kelabang dan kaki seribu yang menarik. Inilah 10 perbedaan kelabang dan kaki seribu. Perbedaan pertama, jumlah kaki. Kelabang memiliki sekitar 15 pasang kaki. Sedangkan kaki seribu memiliki lebih dari 20 pasang kaki. Sehingga kaki seribu memiliki lebih banyak kaki dibandingkan kelabang. Perbedaan kedua, bentuk tubuh. Kelabang memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan bagian kepala yang menonjol. Dan memiliki sepasang antena yang terletak di kepala kelabang. Antena ini berfungsi untuk mengendus makanan dan memberikan informasi lingkungan sekitar. Sedangkan kaki seribu memiliki tubuh yang lebih pipih. Dan terdiri dari beberapa segmen yang berurutan serta tidak memiliki antena. Perbedaan ketiga, pergerakan. Kelabang memiliki kemampuan pergerakan yang lebih cepat dan lincah. Sementara kaki seribu cenderung bergerak dengan kecepatan yang lebih lambat. Perbedaan keempat, habitat. Kelabang umumnya ditemukan di tempat-tempat yang lembab, seperti hutan atau daerah berair. Sedangkan kaki seribu biasanya ditemukan di tempat-tempat yang lebih kering, seperti di bawah batu-batuan atau di tanah yang lembab. Perbedaan kelima, makanan. Kelabang adalah pemangsa yang aktif dan pemakan serangga kecil dan invertebrata lain. Kelabang menggunakan rahangnya yang kuat untuk menggigit dan mencerna makanan. Sedangkan kaki seribu tergolong detritivora yang memakan bahan organik yang sudah mati, seperti serasah daun atau kayu lapuk. Perbedaan keenam, sistem pernafasan. Kelabang memiliki sistem pernafasan trakea, di mana udara masuk dan keluar melalui saluran-saluran yang disebut trakea. Sedangkan kaki seribu menggunakan paru-paru buku yang terletak di bagian bawah tubuhnya untuk bernapas. Perbedaan ketujuh, perlindungan diri. Kelabang dapat menggunakan semburan bau yang tidak sedap atau zat beracun sebagai pertahanan diri. Sedangkan kaki seribu cenderung menggulung tubuhnya untuk melindungi diri saat merasa terancam. Perbedaan kedelapan, reproduksi. Kelabang memiliki sistem reproduksi internal dan betina biasanya menghasilkan telur yang kemudian menetas menjadi larva. Sedangkan kaki seribu memiliki sistem reproduksi eksternal dan betina meletakkan telur-telurnya di lingkungan sekitarnya. Perbedaan kesembilan, interaksi sosial. Kelabang umumnya hidup secara soliter, menjalani kehidupan yang mandiri. Sedangkan kaki seribu sering ditemukan dalam kelompok atau koloni yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencari makanan dan melindungi diri. Perbedaan ke-10, perilaku dan agresivitas. Kelabang dan kaki seribu memiliki peran yang berbeda dalam ekosistem. Kelabang berperan sebagai predator yang membantu mengendalikan populasi serangga kecil. Sementara kaki seribu berperan sebagai dekomposer yang membantu memecah bahan organik yang sudah mati. Itulah beberapa perbedaan menarik antara kelabang dan kaki seribu. Meskipun keduanya memiliki karakteristik yang unik dari struktur tubuh, perilaku, makanan, hingga peran dalam ekosistem, keduanya sama-sama hebat karena memiliki peran penting dalam ekosistem dan memberikan keanekaragaman pada dunia hewan. Nah, udah tahu kan? Kamu mau dibikinin perbedaan hewan apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya!